Shalom, teman-teman cowok. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat-sangat menarik. Dan saya berharap ini bisa membantu serta memberkatimu. Yaitu bahasa tubuh cewek menyukaimu. Sering sekali saya bilang begini, ada orang sebenarnya sama-sama saling menyukai, saling mencintai antara cewek dengan cowok. Hanya sering sekali setelah beberapa tahun kemudian menyesal karena ternyata si cowok ini tidak peka kalau cewek ini suka sama dia, atau si cewek ini tidak peka ternyata cowok itu suka sama dia. Karena ketidakpekaan inilah akhirnya mereka tidak jadian. Dan selang beberapa tahun kemudian, 5 tahun, 10 tahun kemudian, baru tahu dari orang lain atau dari temannya bahwa si Anu suka lo sama kamu, ternyata kamu juga suka sama dia. Nah, saya berharap apa yang coba saya bagikan ini membantu teman-teman muda untuk engkau peka dan tajam menilai seseorang atau seorang cewek yang menyukaimu. Yang pertama, cewek tersebut dia suka menatapmu diam-diam. Dan dia bukan cuman menatapmu, dia curi-curi pandang. Ketika kamu gak lihat dia, dia lihat kamu. Ketika kamu lihat yang lain, dia lihat kamu. Dan waktu dia curi-curi pandang, dia tersenyum. Bahkan dari sorot matanya, dia bahagia banget. Dia berharap banget. Saya percaya bahwa mata itu bisa berbicara, bisa menyampaikan apa yang sedang kita rasakan. Dan kita bisa menilai dari tatapannya. Dari situ kita bisa tahu bahwa si cewek tersebut dia menyukaimu. Saya berharap teman-teman cowok engkau bisa peka dalam perkara yang nomor satu ini. Ya, siapa tahu ternyata cewek itu udah lama menatapmu, curi-curi pandang sama kamu, tapi kamu nggak tahu. Tapi sekarang coba pelajari, coba amati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berusaha menyapamu atau menghubungimu. Jadi kalau teman-teman cowok perhatikan, si cewek ini yang intens memulai menyapa, intens memulai untuk telepon atau menghubungimu. Jadi ini salah satu upaya usaha bahasa tubuh yang dilakukan cewek ketika menyukai seseorang, yaitu berusaha untuk menyapa dan berusaha untuk menghubungi. Bagi saya, gak selamanya harus cowok yang duluan menghubungi. Oh, gak bisa dong, dimana harga diri kita sebagai cewek? Bukan. Maksudnya saya menghubungi atau chat cowok kan gak mesti yang gimana-gimana. Ya say hello kan bisa, kan gak masalah. Jadi coba berusaha menyapa dan menghubungimu. Jadi coba cowok peka terhadap cewek seperti ini. Ada cewek yang seperti ini, dia gak terlalu memusingkan apa kata orang. Tapi kan begini, enggak. Ada cewek seperti itu. Nah, jadi yang kedua adalah berusaha menyapa atau menghubungimu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah selalu ingin berada di dekatmu. Makanya kalau teman-teman cowok pikirkan atau renungkan, setiap kali kalian ketemu ada acara atau kegiatan atau event apa, kenapa cewek ini selalu ada di dekatmu? Satu kali, okay, kebetulan. Dua kali, okay, kebetulan. Tiga kali, empat kali, lima kali, dan lebih dari 10 kali. Perlu dipertanyakan. Kenapa dia selalu ada di dekatmu? Apalagi cuman pas di samping kamunya. Coba dianalisa. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahasa tubuh cewek menyukaimu adalah sangat-sangat antusias. Setiap kali ngobrol, setiap kali komunikasi, dan setiap kali ketemu dengan kamu, dia antusias. Dan ini berlaku bukan cuma cewek saja, cowok juga. Cowok yang benar-benar menyukai, maka bahasa tubuhnya adalah antusias.
bersemangat untuk ngobrol dan komunikasi. So, teman-teman cowok, coba amati apakah cewek ini yang kamu sukai ini, dia antusias, dia bersemangat atau tidak ngobrol, komunikasi, ketemu denganmu. Kalau dia tidak antusias, tidak bersemangat, ya jelas dia gak tertarik sama kamu. Tapi kalau dia suka, dia menyukaimu, oh dia jelas sangat antusias. Itu yang keempat. Yang kelima, setiap kali ngobrol, setiap kali ketemu, dia grogi, dia nervous. Grogi entah tangannya kah, entah bibirnya kah yang goyang, atau kayak keringatan kah. Pokoknya dia setiap kali ketemu dan ngobrol sama kamu, dia grogi dan nervous. Ini menandakan bahwa cewek tersebut dia menyukaimu. Jadi coba teman-teman cowok pelajari ini, amati ini. Siapa tahu kalian berjodoh, siapa tahu kamu suka dia dan dia juga suka sama kamu. Siapa tahu kalian ternyata sama-sama suka. Itu yang kelima. Yang keenam, mukanya memerah setiap kali kalian ketemu. Jadi cewek itu ya, yang mukanya tadi putih, tiba-tiba memerah setiap kali ketemu dan ngobrol sama kamu. Saya beberapa kali lihat teman saya atau siapa gitu, dia tiba-tiba mukanya memerah karena dia suka dengan seseorang dan ketemu orang itu, tiba-tiba mukanya memerah. Jadi itu salah satu bahasa tubuh cewek, mukanya memerah, tanda dia menyukaimu. Jadi teman-teman cowok ya, amati, analisa, dan ingat, gak bisa hanya satu kali, mesti bertahap. Ya, itu yang keenam. Yang ketujuh, bahasa tubuh cewek menyukaimu adalah dia fokus. Waktu kamu berbicara, waktu kamu ngobrol, dia fokus mendengarkanmu. Ini juga salah satu bahasa tubuh seorang cewek yang menyukaimu. Dia sangat-sangat fokus, dia sangat-sangat senang, dia sangat-sangat bahagia mendengarkan kamunya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah cewek yang kamu lagi dekat, apakah dia fokus mendengarkanmu atau dia tidak peduli kamu bicara apa, dia nggak peduli. Itu sangat menentukan apakah dia menyukaimu apa tidak. Yang pasti, kalau dia menyukaimu, bahasa tubuhnya adalah dia fokus mendengarkan kamunya. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan adalah menunjukkan rasa tertarik setiap kali ketemu kamu. Jadi artinya setiap kali ketemu, setiap kali ngobrol, ada rasa tertarik yang dia tunjukkan ke kamunya. Dan teman-teman cowok harus peka menilai itu. Jadi rasa tertarik itu keseriusan ngobrol, kesenangan dekat denganmu, itu kan menunjukkan rasa tertarik setiap kali ketemu dan setiap kali ngobrol dengan kamunya. So teman-teman cowok, coba peka untuk hal yang kedelapan ini. Yang kesembilan, dia senang membantumu dan menolongmu. Jadi teman-teman cowok, setiap kali engkau minta bantuannya, setiap kali engkau minta tolong sama dia, dia gak pernah tolak, dia gak pernah bantah, dia gak pernah perlambat. Dia senang membantu dan senang menolongmu. Bahkan tanpa kamu minta pun, dia senang membantu dan menolongmu. Ini menunjukkan bahasa tubuh cewek yang menyukaimu. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir adalah dia senang tersenyum dan tertawa bahagia di depanmu atau pas ketemu kamu. Jadi senyum yang dia berikan adalah senyum ketulusan, senyum yang penuh kebahagiaan, senyum yang penuh sukacita karena ketemu, karena ngobrol dengan kamu. So, saya berharap teman-teman cowok mengerti bahasa tubuh cewek yang menyukaimu, sehingga engkau bisa menilai, siapa tahu kalian berjodoh. Oke?
Ini yang boleh saya bagikan, saya berharap ini membantu teman-teman cowok supaya engkau peka, supaya engkau tajam menilai seorang cewek dari bahasa tubuhnya menyukaimu. Oke? Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.